Yep. Hari ini kita akan belajar IT. Nah, karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum PTS ya. Nanti Mister akan berikan link untuk ke Google Drive ya. Di sini Mister akan berikan link yang bisa kalian akses ke Google Drive. Nah, di sini sudah ada nama-namanya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada nama-nama kalian. Oke, jadi ini nanti adalah tempat bagi kalian untuk mengerjakan tugas dari Mister. Ya. Nah, sekarang Mister berikan link-nya di sini. Kalian bisa jadi editor ya. Linknya ada di kolom chat. Mister, kan ngedit itu kan laman. Kenapa? Kan ngeditnya, kan kalau ngedit itu kan lama. Enggak ngedit, ya. Enggak ngedit kok. Oke. Nah, di sini sudah ada nama-nama. Nih, sebentar. Ini kalau... Mana ya? Bentar, Mister. Soalnya bisa lupa. Mister, kok enggak jawab apa-apa di kayak Excel-nya kok enggak ada apa-apa. Ya, masih belum ya. Jadi yang penting nanti kalian oke, perhatikan. Ini Mister close ya. Kemudian Mister akan buka di sini. Contoh ya, contoh di sini. Ini misalnya kalian ada di tempat kalian. Mister akan salin link-nya kemudian tinggal open. Mister. Ya. Ada Rafaela. Rafael ya. Ya, sorry. Nanti Mister ganti namanya. Oke, nanti punya Rafael diganti ya. Salah nama ya. Rafael. Di samping ada loh, di samping. Oke. Rafaela. Ya betul toh, Rafaela kan? Atau di link-nya itu di grup aja. Oke, nanti Mister tambahkan lagi. Nah, perhatikan di sini ya, ini sudah ada nama-nama kalian. Jadi, kalian hanya boleh membuka milik kalian sendiri. Oke. Nah, Mister mau kirim. Oke, hanya boleh membuka milik kalian sendiri. Nah, seperti ini punya Mister, tinggal klik. Nanti akan terbuka seperti ini. Kalian boleh buka pakai handphone juga bisa ya. Yang jadi tidak ada alasan, Mister, aku nggak punya komputer misalnya. Karena pakai handphone pun untuk yang ini bisa. Nanti tinggal download namanya spreadsheet ya. Pokoknya diklik itu sudah langsung. Sebentar, Mister kirim ke sini. Iya, tak coba bisa. Tak coba bisa. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini Excel Grid 5 ya. Nah, ini bisa diganti teksnya. Kemudian kasih nama di sini. Ya, rekan dikasih nama.
Buka linknya terus pencet apa? Besar. Kenapa? Kalau udah buka linknya mencet apa? Oke, nanti tinggal dibuka ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian tinggal dibuka sesuai namanya. Mister. Ya. Boleh share screen, Mister. Boleh. Ini. Nah. Silakan. Ini Justin. Yes, betul. Ya, hanya boleh. Kan gabungin kayak ber-ber gini, kalau di sini di mana, Mister? Oh, sama itu di atas. Oke, sebentar. Sekarang Mister akan jelasin perbedaannya dengan Excel ya. Oke. Sebentar, Mister mau kirim email dulu ini. Tanpa oh iya, sebentar ya. Mister, boleh aku share screen? Boleh. Kayak gini, Mister. Nah, udah nyamuk di mana? Ini kan tinggal klik. Nah, betul ya. Set. Oke, ini punya Shawn. Good ya, pakai handphone bisa ya. Kalau enggak punya laptop atau komputer ya, Christian boleh langsung pakai handphone bisa ya. Tinggal diklik. Ini pakai laptop, Mister. Ya, pakai laptop juga bisa. Nah, yang pertama, oke. Okay. Sekarang perhatikan. Nah, di sini ya. Oke. Okay. Ini dikasih nama masing-masing. Nah, Mister mau jelaskan dulu untuk perbedaan antara Excel dengan ini disebut spreadsheet atau Excel yang online. Jadi nanti saling terhubung. Kalau kalian sedang mengerjakan, nanti Mister bisa lihat di sini. Ya, di sini itu Mister bisa lihat. Ini diedit oleh siapa gitu ya. Jadi kalau ada juga, aku juga bisa, Mister. Kan kita semua editor. Aku juga bisa lihat. Kalau ada yang buka punya orang lain ketahuan ya. Jadi enggak boleh. Nah. Oke. Okay. Ini di atas ini sama ya. Ini namanya adalah menu bar ya. Menu. Di sini ada file ya, ada edit, ada tampilan, sisipkan. Nah, ini sebetulnya sama ya seperti di Excel. Yang beda adalah di sini tidak ada option bar, yang ada hanya ini. Ya, option bar-nya hanya ada ini. Tetapi ini sudah mewakili sama seperti yang di Excel yang kita butuhkan. Contoh di sini akan ada ini ya untuk desimal, decrease sama increase. Oke. Okay. Kemudian di sini akan ada font. Oke. Okay. Oh, Mister bisa ubah fontnya. Di font. Font itu jenisnya. Kalau nggak ada di sini, Mister bisa tambahkan nih, tambah font. Mister mau tambahin font dari online, ya kan? Apa ya? Banyak sekali, bebas. Misalnya ini, oke, okay. Mister tambah, nah ini permato, jadi berbeda ya. Kemudian Mister juga bisa ubah ukuran ya, ini ukurannya.
Jadi berapa? 12. Oke, seperti. Mister. Ya. Aku mau restart laptopku dulu karena error, Mister. Aku lift dulu ya. Oke, okay, bye. Jangan lama-lama. Kemudian di sini ya. Ini sama, ini ada ABC ya. Ini disebut apa kemarin? Ini ABC ini apa namanya? Yo, ingat enggak? Kolom. Yes, kolom. Kalau yang 1 2 namanya? Namanya apa? Baris. Row ya atau baris. Oke, okay, good. Kalau yang ini ya. Nah, ini nanti akan sama ya, ini kotak namanya ini C5 ya kan. B7. Nah, ini namanya sel. Kalau gabungan sel beberapa sel seperti ini. Nah, B6 sampai C8 ini disebutnya adalah range. Ingat-ingat ya. Oke. Ya, kalau hanya titik itu namanya sel ya atau kotak ini. Kalau gabungan beberapa itu namanya range. Kemudian di sini juga akan ada tempat untuk mewarnai ya. Misalnya Mister mau warnai biru. Nah, ini Mister bisa jadi warna biru. Kalau kolam kotaknya yang diwarnai tinggal Mister ganti warna ini. Oh ya. Bebas, nanti kalian bisa kreasikan masing-masing. Kemudian kalau mau nambah ini double ya kolomnya supaya gabung misalnya sampai 3, tinggal ini tempatnya atau gabungkan sel atau merge ya. Klik gabung ya. Oke. Ya, silakan dicoba dulu ya, dicoba menunya seperti tadi. Silakan. Suruh tulis apa, Mister? Oke, sekarang sebentar, Mister. Iya. Halo, Mister. Aku udah kembali. Oke, good. Oke, sekarang kalian akan membuat sama seperti Mister seperti ini. Oke, di sini ya. Ini yang pertama ya. Kemudian oke, ini Mister kasih yang gampang aja ya, nama-namanya ya. Asus. Toshiba. Harus baca gitu, Mister. Ya. Mister. Apa ini dari kayak Excel-nya Mister terus aku paste karena terlalu lama Mister harus bikin ini. Di copy dari tempat Mister nggak apa-apa. Bentar ya. Mister ganti dulu. Ini Mister Nathanael mana? Ya. Silakan. Ini Mister. Di copy. Ya udah, berarti Mister tidak ganti ya. Mister, nggak usah tak record. Mister, nggak usah tak
foto nggak apa-apa toh, kan bisa lihat dari rekor. Diklik punya Mister aja nih, punya Mister, diklik ya kan? Ini punya Mister. Punya Mister. Mana? Mister caranya ngopi gimana Mister? Caranya ngopi, tinggal di draft seperti ini. Nah, di draft seperti ini, tuh ya. Kemudian di kontrol C. Kontrol C. Nah, CTRL sama C bareng. CTRL sama C. Kemudian pindah ke tempatmu. Nah, CTRL plus V. CTRL sama V. Iya. Oh, yang benar berarti belum. Coba ini lagi. CTRL plus C. Plus. Sama aja. Mister, kok jadi gini, Mister? Aku boleh share screen, Mister. Sekarang CTRL V. Ini, Mister. Jadi gini. Di mana, Mister? Ya jangan gitu. V, C. Kontrol C sama kontrol V. Iya gitu, jangan kok gini malahan. Oh ya udah enggak apa-apa, itu nanti diatur aja. Di kolomnya diatur-atur. Gimana, Mister? Nah, diatur-atur saja seperti ini. Nah. Nah, ini kan punya Mister ke Justin aja, Mister. Ya. Nah. Mister. Ya. Ini biar dinaikin. Punya mana? Tunggu. Ini tadi aku sudah nggak kasih borders, oh no. Nggak tarik satu-satu ta. Bisa kopas kopinya nggak bisa mister, kok nggak mister? Diulangi lagi kopinya. Nah itu di kontrol Z. Terus ini terus. Ya dulu kontrol Z. Ini terus biar dihilang ini. Oh kontrol diulangi lagi Michael. Biar ulangi lagi. Dari awal ya, dari kontrol Z. Kontrol Z. CTRL plus Z. Kontrol Z. Plus Z. Nah. Kontrol V. Kontrol V. Ulangi lagi kopinya. Kontrol V. Kok jadi kayak gini? Dah. Kontrol C. Kontrol C. Mister, kopinya dari mana? Wah. Gini aja. Anak-anak. Nah. Mister yang kopiin ya, Mister yang kopiin. Udah. Gak usah. Mister itu yang... aku Mister yang Justin Google Sheet. Mister yang kopiin ya. Ini sekarang punya Justin mana? Oh, ini. Ini. Mister mana nomor itu? Nada. No. Mister ke Ashley, Mister. Sebentar. Ini kok punya Mister kok hilang? Mister mana nomornya? Iya, ini kok hilang nih siapa? Alang, aku terus tahu nomornya kok hilang. Oh, enggak apa-apa. Kayaknya ada yang motong. Oh, yang edit Mister. Soalnya ada yang edit. Oke, silakan punya Justin sudah. Bisa punya Ashley Mister. Punya Ashley, mana Ashley? Ashley atau Ashley aja. Mana? Kok enggak ada punya Ashley? Di atas, Mister. Di bawah sendiri, Mister. Itu loh, Mister. Bawah sendiri yang kanan itu. Tutupan sama ini. Sama kamera. Oke, ini Ashley.
Mister punya Valeri, Mister. Bentar, ini kok hilang? Nah, udah. Yes. Ini tinggal. Siapa lagi yang belum bisa? Oh, Mister Valeri masih belum. Bentar. Sekarang Mister mau tambahkan di sheet 2. Oke. Okay. Atau bawahnya ya. Bawahnya. Lo kok ganti, Mister? Ya, nanti ada dua ya, nanti ada dua. Oke, okay, good. Nanti ada dua ya. Dua apa? Ada yang ini sama ini. Oke. Okay. Nah. Udah. Siapa? I don't know. Ayo ngapain? Di mana, Mister? Orang ngapain? Loh, ini. Ya. Kalau sudah, ini sorry ini siapa ini? Kok nambah di sini ya? Kok ada merah-merah, Mister? Mister Platypus apa? Apa? Platypus anonim itu siapa? Nggak tahu. Oke, okay, ini ada nih paduk. Anonim. Apa itu? Ya, nah. Sekarang yang penting adalah kalian edit sendiri-sendiri. Ada dua nanti ya. Ini ada satu, ada dua. Nanti silakan di-copy. Oke. Oke. Nah. Kemudian yang pertama ini ya, nanti kita akan kerjakan. Kemudian yang kedua juga akan kita kerjakan. Mister. Ya. Kalau misalnya enggak tahu rumusnya di mana, Mister? Rumusnya sama seperti yang kemarin Mister ajarkan. Persis. Bentar. Nomornya kok di bawah? Itu kok enggak ada nomornya? Mister, tolong copyin ke penyanyi pulang, Mister. Itu juga, Mister. Ya. Bisa copy, Mister. Mana pulang ini? Ini asli ya. Oke.
sini ya. Oke. Okay. Ya, nah, punya Volan satu sama sebentar. Oke. Okay. Mas, kok aja kayak bebek? Terus kanguru apa itu? Oke, punya Volan sudah, silakan. Mas, ini apa sih di atas atas itu? Ada kok. Jadi perhatikan di sini. Bentar. Atas itu apa sih? Hippo, ada python, ada kanguru, ada. Oke, perhatikan di sini. Ya, ini nama-nama kalian yang login ya. Tapi disamarkan di sini tuh. Jadi bukan nama asli. Oke, perhatikan di sini ada nomor ya. Kemudian di sini ada nama barangnya. Ya, ini untuk paket komputer. Di sini ada jumlah ya. Jumlah kalian beli itu berapa? Oke. Kemudian di sini ada juga harganya. Jadi harganya kalau Asus ya harga per unit itu 4 juta. Nah, di sini ada beli 10. Maka total harganya berapa? Kalau harga satunya 4 juta ini belinya 10, kira-kira harganya berapa totalnya semua? Itu ya. Terus pakai rumus. Ya, pakai rumus dong. Kemudian diskon. Sekarang di diskon 15%. Harga totalnya ini di diskon 15%. Nah, nanti di sini harga aslinya berapa? Ya. Nah. Mister, itu ada rupiahnya. Jadi enggak bisa, Mister, tak equal sum dikali enggak bisa karena ada kayak RP-RP-nya. RP-nya dihapus ya, RP-nya dihapus dulu apa-apa. Tuh seperti ini. Gimana, okay. Mister? Kalau hapus ini nanti hapus kok hapus semua? Enggak, dihapus ini kan tadi ada RP. Nanti kali kolomnya klik dua kali terus backspace. Oh. Ah. Nah, perhatikan di situ ya. Oh iya. Harga total harganya coba ingat-ingat pelajaran waktu lalu. Oke. Kalau beli 10, satunya harga segini, kira-kira jadi harganya berapa? Pakai rumus apa? Ada yang tahu? Pakai rumus kali kalau harga unit sama jumlah unit. Ya. Betul. Oke, silakan dicari sendiri ya. Oke, Mister tidak akan coba di sini. Kalian dulu ya, kerjain dulu. Oh, iya. Pakai rumus. Ayo, kamu nggak ikut pelajaran kan? Nah, lihat di YouTube-nya Mister nggak? Oke, kalau lihat berarti harus ingat. Ayo. Oke, pakai rumus. Mister, disuruh buat persis sama kayak Mister ta? Iya, iya. Tinggal di copy aja punya Mister. Rumusnya Samto apa? Oke. Nah, silakan ingat-ingat dulu ya. Mister nggak mau kasih tahu dulu ya. Harusnya kalian mudah loh. Mister, tugasnya emangnya disuruh ngapain sih? Ini ngerjain ini. Oke. Nah, kemudian kalau di diskon Mister, kopi apa itu punya Mister di mana? Oke, ini siapa? Sorry. Mister kopikan aja. Rafael ya. Sean. Oh, Sean. Oke, Sean. Mister kopikan ya. Sean. Bentar. Mana nih punya Sean? Halo. Mister, tapi punya aku udah kerjain dikit loh. Bentar.
Oke, nggak apa-apa, Mister hapus dulu, sebentar. Mister copy kan Sean, sebentar, Mister hapus. Oke, nah sudah ada di situ ya. Sebentar, oke sudah. Nah sudah ada ya, di refresh. Oke, sekarang coba kalian kerjakan. Mister mau lihat yang total harga. Kalau beli 10, satunya harga segini. Nah, rumusnya kan perkalian toh. Nah, kemudian diskon. Ini didiskon 15%, jadi berapa? Dapat diskon berapa? Kemudian aku udah tahu. Itu nanti total harga ini dikurangi harga diskon. Jadi total harga sini. Oke. Emang gimana dapat total harga? Sekarang ini total keseluruhan. Nah, total keseluruhan itu nanti semua total harga ini. Waduh, panjang banget nanti ya. Nanti kalau nggak muat dilebarin gini, nak. Nah, dilebarin. Tuh, bisa lebar ya. Oke, ini total keseluruhan harganya. Lebarin sini. Mister, ya? Minyaknya asli bawahnya nggak ada, Mister. Punya Ashley, kenapa? Bawahnya nggak ada, Mister. Nah, tinggal kopi aja, coba. Nggak tahu, Mister, caranya, Mister. Oke, sebentar, punya Ashley. Ashley. Apa? Ini dikumpulin tugasnya apa enggak? Nih, dikumpulin. Enggak usah, kan Mister udah langsung bisa lihat. Oke. Ini aku masih belum ini. Mister udah langsung bisa lihat ya, jadi siapa yang mengerjakan gitu, Mister udah langsung tahu. Nah, udah ya, Isli ya. Ini bisa dipuaskan. Mister, ini IT sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 10.45. Nah ya, 10.45. Oke, perhatikan sini, masih sama ya. Caranya seperti yang Mister sudah ajarkan. Coba dikerjakan. Nah, caranya... Mister punya aku kok tulisannya value. Oke, Mister coba ya. Sekarang Mister ini dulu. Jangan lupa sama dengan adalah rumus pertama di Excel. Sama dengan... Nah, ini 10 ini ada di kolom berapa? D7 ya, 7. Kemudian kali E7 ya. Tinggal sama dengan. Oke, kalau terjadi seperti ini, perhatikan di sini kan ada tulisan RP ya. Ada tulisan RP. RP-nya ini hapus dulu, enggak apa-apa. Oke. Beserta koma-komanya ya. Tuh. Ya, karena ini memang nilai yang sudah Mister convert. Jadi RP sama komanya hapus dulu. Ya, RP sama komanya dihapus semua. Ini RP dan komanya dihapus semua. Oke, karena tadi kan ini sistemnya copy ya, jadi dia tidak terbaca oleh sistem. Oke, nah ini sudah ketemu di sini. Hati-hati ya, ini koma sama RP-nya dihilangin dulu.
sehingga tinggal angka. Nah, nanti kalian bisa keluarkan. Ini. Kembali. Mister. Mister. Ya. Star itu di mana? Dapatnya. Star itu. Hah? Mister, ya, lihat mister. Punyaku, Mister. Benar, punya siapa? Mister, lihat. Jika kayak gini. Bukan ini. Kayak gitu. Oh, bukan. Diskonnya. Diskonnya dihitung, diskonnya dihitung. Caranya gini. Nah, ini diskonnya, ya, diskon ini dikalikan diskon. Oke. Jadi. Mister, rumusnya gimana, Mister? F6 sebentar. F6 dikali 15%. Mister, harusnya F7 karena F6 total harga. Iya, oke, nah seperti ini ya. Sorry. Mister, itu rumusnya gimana misal total harga, Mister? Oke, sekarang total harga hari ini berapa sih? 6 juta ya, ini 400, oke. Okay. Nah, ini kan harganya berapa tuh? Wow, banyak banget ya, 43 juta. Nah, sekarang kurangi diskonnya 6 juta ya. Nah, F7 dikurangi ya. G7, enter. Nah, jadi sekarang harga totalnya itu seperti ini. Nah, ini tinggal samakan. Mister. Ya. Kalau yang diskon itu berapa, Mister? Oke, diskon rumusnya seperti ini ya. Tinggal harga totalnya berapa dikalikan 15%. Nanti akan muncul. Nggak bisa, Mister. Kok nggak bisa kayak gitu? Oke, seperti itu. Nah, dicoba dulu. Oke, silakan. Nanti. Gimana, Mister? Kayak di diskon, maksudnya 15% itu rumahnya di mana, Mister? 15%. Tulis saja. Ini. Kok aku nggak bisa? Ya kan ada di keyboard kan, 15%, itu kan persennya ada di angka 5 itu. Iya, aku udah gitu, kok nggak bisa, Mister. Ini, Mister. Kayak gini aku. F7 kali 5. Jadi gini. Dilebarin. Gimana, Mister? Jadi banyak. Enggak, itu ininya desimalnya di apa namanya? Dikurangin tuh atas coba. Nah, itu klik coba, bisa enggak? Enggak bisa. Mister, rumusnya gimana sih total harga, Mister? Mister. Ya. Linknya kok nggak bisa dibuka? Oh ya? Iya. Nah. Mister. Mister kirim lagi ya linknya ya. Mister. Ya. Yang si. Nah. Secara total harga rumusnya berapa? Oke,
Oke, udah bisa kirim lagi. Oke, sekarang untuk total harga net, ya, itu berarti ini dikurangkan di diskon. Itulah. I'm so soon. Nah, nanti kalau total, ya, ini total keseluruhan. Ini semua nanti di jumlah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, nanti jadi total keseluruhan boleh ditaruh di mana? Ya, di sini boleh ya. Ya, di bawah sini ya. Nanti ditaruh di bawah sini. Kemudian nilai terendah. Nah, cari dari harga net itu yang paling rendah yang mana ya? Pakai rumus min yang Mister sudah ajarkan. Sekarang harga rata-rata ya. Oke, nah rata-rata kira-kira harganya berapa? Ingat ya rumusnya. Oke. Semua nanti dari harga net. Nah, ini Mister hapus dulu nih HP-nya nih. Ini. Mister, total harga rumusnya berapa, Mister? Rp10.25. 2 menit lagi. Oke, okay, terakhir. Yang terakhir, kalau sekarang kita mau kasih RP, tinggal diklik yang mau di RP mana. Ini di sini ada RP, ya, tinggal diklik saja. Udah. Okay. Mister, yang total harga yang pertama itu loh, Mister. Gimana? Ini. Yang itu, Mister, rumusnya berapa? Ya, berarti jumlah unit kan, unitnya 10. Nah, satunya harganya 4, ini 435 juta, 4.350.000. Berarti ini dikali ini. Nah, ini D7 kali E7. Kalau diskon ya harga ini dikalikan 15%. Jadi nanti dapat diskon. Kalau ada net, net itu harga bersih ya. Nah, harga. Mister, itu apa itu jawabannya ta? Iya, ini jawabannya. Oke, kemudian nanti yang lain itu silakan ikuti. Ini kalau mau kasih RP lagi, ini diklik ya RP-nya. Mister, harus kasih RP nih. Yo. Ya, supaya lebih bagus. Tapi yang lama ini dihapus dulu ya, dihapus. Karena ini bukan code, enggak, apa namanya, bukan format di sini soalnya. Jadi hapus-hapus dulu, nanti baru di... Biar tulis RP nih. Ini di atas nih, diklik ya, misalnya seperti ini, klik. Di atas ada tulisan RP, klik saja. Enggak, namanya apa itu, total harganya itu loh, apa ya? Siapa nih itu? Oh, punya Mister Herbert. Ya. Selesai. Kok ada tulisan hello ya? Mister. Kok ada hello? Hello ya. Mister. Ya. Linknya boleh dikirim di WA. Oke, nanti ya setelah selesai kelas boleh kita kirim WA. Ini seperti Mister ya, kerjakan. Usah pakai RP dong. Enggak usah dulu, rumusnya dulu sama dengan. Hah? Ya, rumusnya sama dengan. Sama dengan. Salah, susah. Oke. Nah, unitnya berapa? Itu di unit ini tempatnya di mana? Ya, iya di apa? Rumusnya D. Ya berapa? 7. Tulis D7. Mister, itu apa nanti dikirim ke Mister? Nama Mister. Enggak usah. D7. I know. Rhino ini di sini. Halo, Snakey. Mana, Rolly? Iya, sih. Aku apa sih? I'm
anonymous effects. Harganya E berapa? E7. Lokasinya siapa? Anonymous. Which one? Nah, saya. Ya, aku yang mana dong? Which one am I? Hippo. Itu hippo, itu Apex. Ini kali 15%. Mamaku. Mister, aku yang mana sih? Hewan apa? Iya, seperti tadi. Sama dengan rumusnya. Hewan apa aku? Ano mana basta kana na mas shine ano na mas hipo na na mas hipet na na mas python apa aku yang please python aku yang apa am I Nah, abangan. Centang. Net sekarang net berarti ini total harga dikurangi diskon. Coba. Sama dengan yang atas sudah sekarang. Coba. Total harga aja di mana? Apa? Sudah jam 10 ya. Oke. Sorry anak-anak ya. Dikurangi. Nah, nanti silakan dikerjakan. Ini sama ya, seperti yang Mister sudah ajak. Mister. Kemudian nanti ini juga ya, ada nilai rata-rata, grade sama kapan itu? Terus bias bawah nih. Di atas sudah. Aku. Nah, ini juga sama seperti yang Mister sudah. Coba. Nah, ini adalah tugas untuk nilai praktek IT PTS ya. Jadi Mister, kalau ada PR atau enggak? Sudah selesai. Isinya apa? Mister. Isinya apa? Jadi seperti itu anak-anak, ini adalah nanti Mister, kenapa? Ada tugas atau enggak? Ini tugasnya ya. Ini tugasnya sampai PTS ya. Pokoknya dikerjakan untuk PTS. Oke. Jadi nanti waktu PTS kalau kalian sudah selesai ya berarti sudah tidak usah mengerjakan. Mister. Nanti tidak perlu dikirimkan karena sudah otomatis tersimpan di tempatnya Mister. Oke? Okay? Mister. Enter. Enggak enter. Mister. Mister. Nah, Rafael. Aku sudah selesai yang ASU sampai AMD. Oke, okay, good. Ya. Oke. Hari ini kerjakan yang atas dulu enggak apa-apa ya. Nanti dilanjut kerjakan yang bawah waktu PTS. Mister, aku sampai nilai terendah. Oke, good ya. Gampang ya. Oke, gitu anak-anak. Nanti kita ketemu lagi waktu PTS. Silakan kerjakan, tidak perlu dikirim karena itu tersimpan otomatis ya. Nanti kalau sudah selesai langsung di close saja, silang-silang, tidak ada masalah. Oke, okay? See you next time, bye bye, terima kasih. Itu online atau offline, Mister tadi? Online, online. Oh iya, online. Berarti nggak usah ngumpulin kan? Selesai, Pak. Mister, kalau pakai Microsoft online berarti nggak usah dikumpulin, dah? Oke, okay. Bye bye, Mister. Bye. Bentar mau nyalin tadi, drive-nya tadi.